Annyeong. Hai teman-teman. Hai Kak Kim Kim. Widi bos besar. Hai Kak Andrian. Mana ya tadi aku mau mencari sesuatu. Aku mencari sisirku. Mana ya tadi? Aku lupa. Hai teman-teman. Udah mam yum, udah tadi mam es krim. Kamu udah mam belum? Neangan naon, neangan sisir. Tadi apa taruh sini deh? Mana ya? Sisir aku hilang. Tapi pasti ada sih. Nanti dia aku cari abis ini. Ini sudah hari ke... Enggak sih, sebenarnya bukan hari kedua. Tapi hari kedua aku... Aku memakai poni depan kalian. Karena poninya gak dicatok, jadi gak terlalu rapi sebenarnya. Malam teh, malam. Guys, besok, jangan lupa besok pajama drive. Bener kan? Besok pajama kan? Gak mungkin salah aku. Itakata, tapi aku gak Itakata besok. Ya kan, nggak mungkin aku salah. Pakai lem biar gak tergeser. Pakai lem. Ih, tapi kalian tau gak sih ada hex, hex. Kalau nggak salah idol siapa gitu, dia pakai poni. Tapi ujungnya dia tempel di alis pakai lem bulu mata. Itu kayak biar berber stay, terus nggak tahan banting. Ada tau yang kayak gitu? Kalian tau kan? Din semangatin aku tanggal 22. Mau camping. Semangat campingnya, seru banget. Kadoin aku juara satu lomba. Amin. Semoga juara satu ya lombanya. Tips merawat poni dong, teman-teman. Aku masih pemula. Tanggal 6 Agustus besok aku ultah, Omo. Happy birthday ya Kak Dino. Kak Dino Ijo. Nanya Lisa Blackpink. Iya. Poni idol Korea tuh bener-bener kayak idol Jepang juga. Kemarin aja kakak-kakak AKB. Kemarin aku cerita sih. Kayak poninya tuh bener-bener rapih banget. Terus anti lepek, anti goyang, anti geser. Kembali bersama Lupi. Kan akan Lupi gak? Kok Lupi sih? Poppy. Oh iya, kalian udah lihat belum TikTok terbaru aku? Yang Poppy, 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 Poppy itu. Terus ada siapa coba? Ada siapa? Ada Cigi. Kan lihat kan? Ada Cigi ikut bergabung. Ada Ciput, ya ada Ciput juga. Ada Cisinti juga. Tadi sisir aku mana ya? Juga ada sisir. Ini sisir desi sih sebenarnya. Kebelah. Hai Ci, aku datang. Hai, makasih udah datang ya. Makasih sudah datang. Poninya real? Real or fake? Oh no, real.
Real or fake? Oh no, real. Terima kasih Kak Berliando. Terima kasih Kak Ando. Dan nilainya. Kak, coba ngomong Sunda. Sunda. Dah. Terima kasih Kak Ando. Dan nilainya. Daniela, aku baru jatuh cinta denganmu. Cie, jatuh cinta. Cie. Ih, terima kasih Kak Ando, emasnya. Widih. Kasih ya, Kak. Ini ponian janjian sama Ciput ya. Kita tuh emang sehati, kayak tanpa janjian pun kayak udah ponian semua. Emang udah satu hati aja. Terima kasih Kak XD Danielanya. Gimana RKJ kemarin? Seru ya? Iya, seru banget. Itu pertama kali aku satu unit song bareng Desi. Setelah di Ramune. Iya kan? Iya, setelah Ramune. Enggak deh, yang pernah waktu itu enggak pertama kali banget tuh pas Aita Kata waktu unit Namida Nasional. Abis itu Glasno juga pernah. Glasno pernah gak sih? Pernah kan? Glasno I Love You pernah. Coin Open pernah. Abis itu kalau di setlist regulernya di Ramune sama RKJ kemarin. Tinggal di SNM yang belum. Tujuan pakai poni biar sisirnya kepake kan. Iya lagi aku biasa nyisir pakai tangan, enggak sih sebenarnya nyisir pakai sisir lah. Dena miau. Apa coba? Miau 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 miau. Terima kasih Kak Ando kasih hantunya. Dena apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Aku pengen VC kamu sih ya Dina. See you Kak Akbar X Michi. Wede. Gimana perasaannya ponian? Perasaannya, perasaan aku kayak seneng banget akhirnya aku bisa ponian. Semuanya mohon bantuannya ya. Sebenarnya aku merasa kayak merasa apa ya? Merasa muka aku jadi lebih penuh aja. Nanti guys maksudnya kayak merasa mau aku jadi lebih penuh. Seneng juga karena udah gak bisa dijadiin tiktok lagi ya. Itu sebenarnya penyebab apa ya, faktor utama aku mau ponian. Gak ada yang bercanda. Makasih Kak RK kuntilanaknya. Ponian gerah Den. Sebenarnya iya agak gerah karena mungkin baru pertama kali. Jadi lebih muda 10 tahun kamu. Oh, makasih ya. Oke, siapa yang besok pajama drive? Infokan dong, infokan. Kok tadi pajama gak ada, Den? Jangan ngaji-ngadi. Besok. Pajama tuh besok. Pajama tuh besok. Aku streaming, okay. Terima kasih Kak XD kasih hantunya. Hah, gak tau jadwal. Tahu ih. Aku tuh tahu cuman memastikan aja. Dina semangatin dong besok aku seleksi badminton. Ih keren. Semangat ya besok, semoga. Semoga keterima, amin. Terima kasih Kak Ando cendrawasinya. Kasih Kak Ando. Banyak bos besar sudah datang. Dan aku ada pantun, boleh silakan.
Spill gift dong. Spill gift? Apa? Gift apa? Terima kasih Kak Gandul, deknya Dena. Terima kasih Kak Dani, suara Arya Satya, kasih hantunya. Makasih ya Kak. Gebut aja sebenarnya. Gak di teater, gak di dian pantun. Unboxing gift. Oh, udah aku buka semua sebenarnya giftnya. Udah aku buka semua. Nanti ya kalau udah ada gift datang lagi, aku unboxing lagi. Gimana Ponen, udah ngerasa riwa belum? Udah sebenarnya mah. Makasih Kak Irfan bucket mawarnya. Tapi udah lumayan ngerasa riwa sih, kayak kadang suka kebelah tuh gimana, kayak langsung cek cek gitu. Din suka warna pink gak? Suka. Pink suka. Ini aku ada ini. Apa yang namanya ini tuh? Storage box gitu, ada dua warna pink. Terus tau gak sih, aku tuh lagi suka organize barang. Ini ada, aku ada storage box warna pink sama warna biru. Terus jadi barang-barang aku yang warna pink, aku taruhnya di warna pink. Yang warna biru, aku taruhnya warna biru. Terus ini ada, sebenarnya warna coklat sih storage boxnya, terus aku isi yang warna ungu semua gitu. Terima kasih Kak. Tadi siapa? Enggak, ding. Dina suka baca mention, suka. Spill storage-nya. Kayaknya udah pernah aku spill deh di threads, kalau gak salah. Yang warna pink itu loh, guys, yang ada tiga. Kayak ada laci kecil gitu, ada tiga tingkat. Kan, kalian suka mantengin threads aku enggak? Terima kasih Kak Angga, hatinya. Terima kasih Kak Rusli, kuntil anaknya. Dina udah makan malam belum? Udah. Udah makan es krim. Enggak sih, tadi juga makan mie apa, chili oil. Kan yang lihat PM aku enggak tadi. Tadi aku udah ngepap di PM. Iya, lihat udah. Oke. Seleb threads banget nih, ah jangan gitu. Aku jadi kepedean nih. Cici Dirai suka Wonbin kan? Iya, aku suka Wonbin sama Songchan sih sebenarnya. Terima kasih Kak Rusli, balon pestanya. Terima kasih Kak Amarafi, Danielanya. Nggak kepedesan. Pedes, guys. Sumpah, pedesnya ternyata ini. Mie chili oil. Itu sebenarnya mie-nya tuh yang kayak agak tebel gitu kan. Namanya apa ya, guys, kalau mie tebel gitu? Makasih Kak Angga dan nilainya. Guys, gak sabar VC nggak sih? Belum keluar ya jadwalnya. Pasti kalian kaget dengan konsepnya. Nggak sih, sebenarnya nggak akan kaget. Kayak bakal wow gitu. Kwetiau. Tapi bukan kwetiau. Bukan kwetiau. Tapi ketiwau. Enggak tahu, bukan. Bukan kwetiau, tapi kwetiau kan tebel kan. Tapi ini tuh bukan tebel, apa ya? Mie lebar gak sih? Terima kasih Kak Amarafi, kasih hantunya. Ih, komennya delay. Kan kalian baru ketawa ketiwau tuh. Komennya delay. Makasih Kak Angga fireworknya. Rekomendasi game seru Den. Aku gak main game, guys. Dulu aku main. Kalian mainin gak sih Dinner Dash? Atau enggak apa ya namanya,
game masak-masakan. Aku gak main game, guys. FF lah. Aku sempat main FF sih. Aku sempat main FF dulu sama adik aku. Dina bikin tutorial muter cepet kayak lagu RKJ. Hah, muter cepet kayak lagu RKJ? Muter cepet apa? Lagu RKJ emang ada muter cepet? Pernah main game Stumble Guys? Gak main. Aku dulu waktu zaman Stumble Guys, aku main. Ada yang lebih lengkap dan lebih mantap namanya Cooking Dash. Oh iya. Kamu mau main catur bukan main video games? Iya, aku main catur. Siapa yang dulu suka lihat aku main catur? Maksudnya dance pas kamunya muter. Oh, yang pas intro enggak sih ada muternya itu? Itu tinggal muter aja sih. Tinggal muter aja. Tapi ada tuh yang lebih cepat muternya tuh Kodokuna Ballerina di Ramune no Nomiketa. Itu pas lagu balet. Itu muternya kayak pas yang ref. Itu muternya cepet banget, apalagi ref 2. Ref yang 2. Cepet banget kan? Terima kasih ke XD kasih hantunya. Terima kasih ke XD. Terima kasih ke Amarafi. Among Us zaman-zaman COVID. Iya bener, Among Us. Main Roblox gak? Aku pernah diajakin Elin, tapi waktu cuma sekali deh kayaknya. Pengen Kurumi gak sih, Den? Iya, oh my god, aku tiap ngeliat kakaknya kalau lagi latihan Kurumi atau lagi ini waktu konser kayak oh my god keren banget. Dan poninya singkirin dulu, napa nggak mau? Kenapa sih emangnya? Nggak mau. Dan buka dong tirainya. Tirai. Terima kasih Kak Billy Given Bobatinya. See you di pajama besok. See you. Kak nyanyi. Nyanyi lagu apa nih? Nyanyi lagu apa nih? Nyanyi lagu apa? Itu pony real atau scam? Real dong. Real or fucky. Vece nanti ponian. Ponian gak ya? Nanti Vece ponian gak nih? Coba kan vote dong, pony atau enggak. Pony or not. Dina poninya jidatnya hilang. Ya dong, kan poni menutupi, untuk menutupi jidat. Poni pokok nama. Oke. Okay. Kamu nyanyi lagu apa nih? Coba aku sekalian setel musik. Aku setel lagu. Terima kasih Kak Hirona, kuntil anaknya. Kan mau lagu apa? Terima kasih Kak Dani suara setannya. Maaf kalau nge-lag teman-teman. Maaf kalau nge-lag. Maaf kalau nge-like.
Maaf kalau nge-like, maaf kalau nge-like. Makasih Kak Angga jari hatinya. Guys, maaf banget kalau nge-like. Udah gak nge-like kan? Udah gak nge-like kan? Lagu apa nih? Lagu apa? Yay is back. Aku izin jemur pakaian dulu, Den. Oke. Jangan lupa dijemur ya. Dari aku deh lagunya. Aku mau lagu. Lagu hi-fi gak? Lagu hi-fi aja deh ya. Makasih Kak Gandul, D-nya Dina. Atau kurang kenceng. Ada yang berbeda di antara kita. Maaf ya guys. Vibe sedih. Iya kok sedih ya? Ini kayak versi yang ini deh. Kayak beda versi gitu gak sih guys? Beda versi gitu ya? Nah. Beda versi. Ketika ku mendengar bahwa kini kau tak lagi dengannya, dalam benakku timbul tanya, masihkah ada dia di hatimu bertahta, atau ini saat bagiku untuk singgah di hatimu. Namun siapkah kau untuk jatuh cinta lagi, meski bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa. Lama-lama kok cocok poninya. Berarti awal-awal gak cocok ya. Stop karena high note. Enggak juga. Iya juga sih. Aku dengan dia, kau bertahta di hatiku saat yang tepat untuk singgah di hatimu. Namun siapkah kau untuk jatuh cinta lagi, meski bibir ini tak berkata, bukan
Dan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada di hidupku. Hingga tiada ragu agar mulus jalanku melangkah menuju ke hatimu. Pernah ketemu orang kembar gak? Pernah. Dulu aku pas kecil aku punya teman kembar juga. Melangkah menuju ke hatimu. Siapkah kau tuk jatuh cinta lagi, meski tak kasih kak gandul balang pestanya. Jadi sebenernya dulu aku tuh punya teman kembar. Ada cowok, cowok sama cowok, sama ada cewek sama cewek. Nah yang cowok sama cowok tuh bener-bener identik parah. Mereka mirip banget. Kalau yang cewek sama cewek tuh mereka gak identik. Yang cewek sama cewek tuh mereka bule. Mereka tuh keturunan Jerman gitu kan. Yang satu rambutnya blonde, yang satu rambutnya coklat. Jatuh. Gitu. Tapi sekarang aku udah gak temenan sama mereka. Maksudnya aku udah gak tahu kondisi mereka sekarang gimana. Makasih Kak XD hatinya. Aku tuh temenan sama mereka pas masih bocil banget, pas masih kecil banget. Jadi kayak kita nggak saling tukeran nomor gitu loh. Jadi kayak udah nggak sampai sekarang udah nggak kontakan lagi. Jadi aku udah nggak tahu kondisi mereka sekarang kayak gimana. Katanya mereka sekarang udah nggak kembar lagi. Enggak dong. Masih inget namanya gak? Masih dong. Tapi aku gak spill lah namanya. Jangan. Masih, aku masih inget namanya. Teman rumah, bukan teman rumah sih. Kalau yang satu lagi teman gereja. Maksudnya yang satu lagi tuh teman gereja juga sih. Ya dari gereja sih. Tapi gereja aku tuh pindah-pindah guys sebenarnya. Jadi mereka di beda gereja. Eh apa sama ya? Aku lupa deh. Temen arisan mama ya. Iya lagi, bener. Jadi kayak mama aku tuh punya temen. Nah anaknya tuh kembar juga. Jadi kayak kita jadi main bareng gitu. Dan aku pernah punya teman kembar pas SD. Kembar cewek dua pasang, kembar cowok sepasang. Kembar cewek dua pasang, kembar cowok sepasang. Berarti ada 6. Oshiku Poppy. Tuh Poppy banyak yang nyariin kamu Poppy. Aku kalau sekarang lihat orang kembar inget kamu. Oh, makasih ya. Tapi biasanya gitu gak sih guys, di setiap gereja tuh pasti ada yang kembar. Soalnya setiap aku misalnya aku pindah gereja ke gereja ini, terus kayak ada aja yang kembar. Mau dia orang dewasa atau anak kecil, selalu aja ada gitu. Ya gak sih? Terus di setiap sekolah juga ada yang kembar pasti. Di JKT48 juga ada yang kembar. Eh Kazi, iya Kazi juga. Di sekolahku dulu gak ada yang kembar. Oh iya. Kasih Kak Gandul balon pestanya. Si teman kembar sisi botak gak? Enggak botak.
kakak kok nge-like ya? Nge-like lah. Anak kucingku juga kembar. Kucing tuh emang kembar gak sih? Mereka lahirnya barengan. Oh my god. Kucing tuh kembar, guys. Gitu gak sih teman-teman aku yang kembar gak identik itu? Yang bule, yang satu rambutnya blonde, pirang banget, terus matanya biru, yang satu rambutnya coklat, matanya coklat. Mereka beda 16 menit, bayangin. Mereka beda 16 menit. Kayak, aku sama Desi kan beda 2 menit doang kan. Maka tuh 16 menit kayak, oh my god, 16 menit tuh kalian bisa, bisa ngapain dulu ya itu? Kayak kalian bisa masak dulu, atau nggak bisa ngapain ya? Kenapa bisa lama? Nggak tahu sih. Jujur aku juga nggak ngerti. Kenapa bisa lama? Aku kira aku anak kembar tuh yang kayak ya udah gitu kan cepet. Kayak aku kira juga kayak barengan gitu loh keluar ternyata satu-satu tapi kayak 16 menit lama banget. Cie, Kak Dina ponian pangling banget, terima kasih ya. Gak bisa ngapa-ngapain orang masih kecil. Iya. Iya, emang gak bisa. Kamu sesar atau normal? Aku sesar. Kayaknya yang temen aku tuh yang 16 menit tuh kayaknya normal gak sih? Makanya agak lama. Terima kasih Kak Michael. Eh, Kak Michael. Ya benar, Kak Michael hatinya. Kak Michael. Normal sih kayaknya. Desi normal? Enggak dong, sama dong. Oh kamu sesar, kirain Dena. Apa sih? Aku Dena, aku lahirnya sesar. Pas lahiran sweet dulu enggak siapa yang duluan keluar? Iya kali ya kita sweet. Atau mungkin kita saling ngalah, udah kamu dulu aja. Enggak, kamu dulu. Enggak, kamu dulu. Kamu dulu enggak? Kamu dulu. Oh, gitu enggak sih? Yang duluan keluar tuh Desi. Desi tuh 0056, aku 0058 kalau nggak salah ya. Kalau gitu mah nggak keluar-keluar, Den. Iya lagi nggak keluar-keluar ya. Terima kasih Kak Michael hatinya. Lucu, makasih. 48 banget gak tuh? 005. Enggak, 56, 55, 58. Kan 48, 48. Kamu kalah sweet berarti, Den. Enggak, aku tuh lebih ke mengalah. Aku lebih ke mengalah ya. Jadi Desi tuh kakak pilihan dokter ya? Iya, dokter lebih memilih Desi. Gak apa-apa, aku kan adik yang suka mengalah banget ya. Dari lahir udah gak enakan. Iya lagi. Emang cocok Desi kakak. Iya ya. Tapi ya tau kayak kebanyakan orang bilang Desi tuh kayak kelihatan banget lebih dewasa gitu, lebih kayak lebih kekakaan gitu. Setuju gak? Atau enggak setuju? Semisal kamu jadi kakaknya bakal gimana? Tapi katanya ada yang bilang kalau yang keluar duluan tuh adik, keluar terakhir tuh kakak karena mengalah. Tapi aku gak tahu sih sebenarnya itu bener apa enggak. Kalau kembar katanya kayak gitu. Terus aku sih percaya siapa. Tapi aku lebih percaya logika sih. Karena kan yang lahir duluan tuh selalu jadi kakak kan. Kamu emang kelihatan lebih bocil. Iya sih aku emang lebih bocil sih. Apa jadi aku lebih muda ya kan.
Jadinya kaki aku pengkor gara-gara otot ketarik. Ada tips biar sembuh gak? Oh my god. Otot ketarik aku juga sering sih. Biasanya sering-sering ini stretching sih kak, sama pakai ini, pakai minyak urut atau nggak pakai krim, tau nggak sih krim yang kayak krim ini nih kayak gini nih, ini aku ada di sini, tapi aku nggak bisa nunjukin. Krim gosok pijat urut, licin hangat dan nyaman. Aku nggak bisa sebut, tapi kayak aku selalu sedih ini karena jaga-jaga aja kalau tiba-tiba ketarik kan kayak bahaya ya, tarik balik ototnya. Pokoknya aku selalu sedih itu karena waktu itu juga pernah tiba-tiba ketarik kan kayak susah ya, agak repot. Ototnya ditarik pas Dina lagi jiko. Mau aku tarikin? Jangan. Dina open tirainya dong, enggak boleh. No, no ya. Paling enggak bisa sih soal poni-poni begini. Kenapa enggak bisa? Guys, besok pajama thrift siang kan? Siang kan ya, malam Den, beneran orang siang guys. Kalau gitu aku harus istirahat sekarang. Gimana kalau aku bacakan, aku bacain top giftersnya ya. Jam 2 Den tuh, jam 2 siang. Jadi aku harus standby dari pagi guys. Oke, aku harus istirahat. Aku bacain top giftersnya ya. Gak mau bye-bye. Ya aku juga gak mau bye-bye sebenarnya. Tapi besok pajama siang guys, pajamanya. Aku harus dari pagi. Oke. Aku bacain dari 13. Terima kasih Kak Gana Zizi Only. Terima kasih Kak Irgi. Kak Irgi sayang. Terima kasih Kak Rusli Riswanto. Terima kasih Kak Ari. Terima kasih Kak Hirona. Terima kasih Kak Michael. Terima kasih Kak Irfan. Terima kasih Kak Deni Suara. Terima kasih Kak Amarafi. Terima kasih Kak Angga. Terima kasih Kak XD. Terima kasih Kak Gandul D-nya Dina. Widi. Terima kasih Kak Berliando Putra. Terima kasih Kak. Bye bye. Gak mau bye bye. Ya udah. Mau sampai jam 20.55 ya. Semenit lagi ya. Guys, jangan lupa istirahat abis ini, oke? Besok jangan lupa pajama drive. Oh, ingat gening besok pajama, ingat dong. Ingat dong, good night. Bye-bye. Bye-bye Dina, sampai ketemu VC Agustus. Soalnya gak kebagian MNG. Kak Joseph, oke kita ketemu VC ya. Bye-bye, udah 25.5. Bye-bye, makasih ya.